Inilah selebrita update kali ini datang dari pasangan Asmiranda dan Jonas. Melihat dukungan dari orang tua masing-masing telah didapat oleh Asmiranda dan Jonas, mereka mengakui ingin secepatnya segera melangsungkan pernikahan. Lalu kapankah cinta Asmiranda dan Jonas akan berlabuh di pelaminan? Kalau nggak segera ya, kalau dibilang angan-angan sih, aku rasa semua orang ya, kayaknya semua manusia mau dia menikah gitu, apalagi perempuan, ya nggak? Benar nggak? Iya, benar. Jadi, kalau dibilang angan-angan sih, cita-cita pasti ya. Karena yang jelas sih, mungkin detailnya kita nggak bisa kasih, tapi yang pasti sudah. Support dari orang tua sekalian. Orang tua sih dukung, kan kita menjalani yang berdua. Kabar selebrita update lainnya datang dari konser G-Dragon. Kemarin G-Dragon melakukan konsernya di Jakarta. Aksi dan pesonanya begitu memukau para fans setianya di Jakarta. Hal tersebut juga dirasakan oleh artis Kevin Mulyo. Seperti apa pendapat Kevin Mulyo atas aksi memukau G-Dragon selama di atas panggung? Soal G-Dragon gue udah tahu banget karena dia beda aja sih daripada yang lain. Dia solo rapper yang emang hebat aja. Dia genius menurut gue. Dari segi musik, dari segi lagu, dari segi fashion tuh dia itu ada kemajuan gitu loh. Gak yang stuck di ya begitu-begitu aja. Dia masuk R&B, hip hopnya tuh masuk banget aja. Gak Korea semua kata-katanya, ada yang Inggris-Inggris sedikit gitu ya. Jadi yang menarik buat gue itu dia sih. Sempat dikabarkan dekat dan memiliki hubungan spesial dengan Olga Syaputra, kini Jessica Iskandar telah memiliki tembakan hati yang baru. Lalu siapakah laki-laki tersebut yang telah mengisi hati Jessica Iskandar? Ada pacar. Orang kuliah. Ada deh. Enggak, Michelle ketahuan, enggak mau.